udah tahu semua kan obat-obatannya. Nah, ini kebetulan ada saudara datang ke rumah saya. Bapak ibu saya itu sudah pernah kena stroke. Stroke, diabetes, jantung, semuanya deh, Bu. Nah, kebetulan baru setahun yang lalu orang tua bapak saya meninggal. Jadi mama tuh kayak gak punya semangat hidup. Ya, Bu. Udah gitu, pas ketika dia ada saudara datang menawarkan Lutena ini, itu dia sering merasakan kakinya tuh baal. Katanya dari pinggang ke bawah dia merasa dingin. Dari pinggang ke atas dia merasakan panas. Jadi dia bingung mau gimana gitu kan. Ke dokter dikasih dia obat dokter, sekalinya ke dokter 2 juta habis. Tiap bulan tuh kan. Dan gitu sekarang udah berapa bulan akhirnya kita capek dengan cuma karena obat habis penyakit datang lagi gitu. Nah, kemudian ada saudara datang sama saya. Saudara ini subhanallah kita kenal, dia tidak pernah ada marketing-marketingnya. Maksudnya dia ibu rumah tangga. Tapi kok dia datang dengan membawa obat Lutena ini? Dia suplemen Lutena ini. Begitu, kita underestimate ya, percaya nggak percaya nih, obat kayak gini kok bisa gitu. Terus kita emang si mama bilang ya udah kita coba. Beli pertama 20 biji diminumnya. Pertama minum 4 hari. Pagi 2, malam 2. Enggak langsung reaksi. Pas hari keempat dia sudah tidak mengkonsumsi obat dokter lagi. Kok dia kaget, kok saya tidak merasakan dingin kaki? Padahal setiap mama saya bilang saya dingin kaki, saya sudah mikirnya, ya Allah apa mama saya sudah ditarik nyawanya setengah gitu ya, Pak ya. Karena kan udah dingin sebelah, saya udah ketakutan aja. Sampai aku pikir, ya Allah jangan sampai deh mama duluan gitu apa gimana. Kita udah bingung mau gimana lagi nih mengobati mama. Alhamdulillah saudara saya ini datang. Kemudian pas saya mama minum itu, coba deh telepon lagi Umi kamu. Kemudian saya orang Padang, telepon Umi kamu, mama minta lagi 30 katanya. Dicoba lagi. Tapi si mama tuh dengan hatinya, dia minum 2-2, gak yakin, hari keempatnya diminum 3-3, Pak. Terus kata mama, jangan, nanti ada efek samping, apa ginjal apa gimana. Nanti mama, soalnya dia punya mah kronis, jadi kalau misalnya obat dokter harus, dok saya punya mah gitu. Tapi ini kok dia gak takut, langsung diminumnya 3-3. Aku bilang, mama jangan, nanti overdosis. Enggak, bismillah, kata si mama, diminumnya 3-3. Alhamdulillah dingin yang sebelah badan itu, kata dokter kalau dingin itu akibat dia gulanya naik. Jadi gula naik, dia kedinginan di bawah. Pokoknya pinggang ke bawah dingin, pinggang ke atas panas. Jadi dia tuh bingung, di atas kedinginan kayak es batu diselimutin, di atasnya dikipas-kipas. Ya, aku tuh sampai kehilangan akal, Pak. Penyakit apa ini gitu kan ya? Kita sebagai anak ya agak-agak gimana gitu apa ya, namanya cinta sama orang tua gitu. Subhanallah ketemu Lutena ini, dan berkat beliau juga aku sampai ada di sini. Tadinya saya tuh udah, alah obat kayak gitu aja gitu.